Kebakaran menghanguskan belasan kios di Ciracas, Jakarta Timur. Hubungan arus pendek listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Minggu sore, kebakaran hebat melanda sejumlah kios di Jalan Penggilingan Baru 1, Ciracas, Jakarta Timur. Sedikitnya, 11 bangunan ludes dilahap si jago merah. Para pemilik kios pun panik. Mereka berlarian berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka dari dalam toko. Ratusan warga yang tinggal dekat dengan lokasi ikut membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Hubungan arus pendek listrik diduga menjadi sumber munculnya api yang membakar salah satu kios yang kemudian menjalar ke kios lainnya. Nah, kios saya sebelah sini, Pak, ya. Nah, api dari sebelah sana, Pak. Nah, dari warteg itu, kata istri saya merambat, cepat ambil barang-barang, katanya begitu. Nah, kebetulan ya rame orang dibantunya lah, kan begitu kan. Ya. Gede, ya cepat Pak, apinya merambat ke kanan, ya ke tempat saya juga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga. Sementara petugas pemadam kebakaran sendiri datang terlambat ketika api telah berhasil dijinakkan. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pedagang yang menjadi korban kebakaran kini hanya bisa pasrah sambil memindahkan barang dagangannya. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.